Pagi. Bersinar-sinar ya.
Nak kami berdaling-daling juga ke? Depan sikit. Dia kata tak payah. Dia tahu dah awak tak berhenti. Okey, ini dia penari daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Ya, okey. Tapi kita nak menjemput koreografernya juga. Betul-betul. Cik Razia Abdul Rahman sama dengan kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Terima kasih datang walaupun cuti. Amin, dekat sikit. Okey. Tadi kita dah di awal pembuka tadi kita dah nampak apa Ajat Lesong ya. Ajat Lesong. Lesong itu Sarawak. Sarawak. Okey, yang ni daling-daling. Yang ini daling-daling daripada Sabah. Dari Sabah. Okey. Kita penari-penari sekalian mari kita ke depan. Satu langkah ke depan. Okey. Kita tahu juga sebab ini antara tarikan tarian dibawa dari Sabah dan juga Sarawak. Betul. Jadi signifikannya kita tahu apa dia tarikan ni apa tarian ni. Macam tadi Ajat Lesong siap gigit. Siapa tadi gigit? Hebat awak. Buat betul. Saya takut tu kalau disuruh cuba tu. Apa tarian? Kalau untuk Ajat Lesong, itu satu satu pelambangan ataupun tarian yang menunjukkan warrior. Pahlawan lah. So maknanya sebab tu dia menunjukkan kegagahan dia daripada apa yang dia rasa dia perlu tunjukkan. Okay. Saya gagah. So kat situlah. So kita dijadikan satu tarian. Okay. So bila tak semestinya kita kena bawa pedang and pelbagai. So dia menunjukkan warrior dia daripada situlah. Okay. Yang daling-daling. So daling-daling ni adalah satu tarian kalau dalam konteks Melayu dia macam joget lambat lah. Tapi dia bagi suku kaum Suluk dia satu tarian yang berpasangan. So dia memeriahkan satu-satu majlis keramaian lah. Maksud daling tu apa? Daling. Okey, kalau ikutkan dia daling-daling. Daling. Saya dalam banyak-banyak tarian tadi saya boleh buat satu je. Apa yang mana? Itu saya kira saya boleh belajar sekarang. Tapi mungkin kita nak berkenalan juga. Betul. Yang cantik jelita, silakan. Yang kacak tampan. Semualah kita kita mula dari sini. Silakan. Okay. Dari kiri cepat jalan. Nama. Assalamualaikum, saya Shira. Asal dari mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Apa baik. Okay. Saya Aizan, Pahang. Pahang? Malaysia. Saya Ericon dari Sabah. Ini yang daling tadi tu. Saya Opandi dari Sabah. Okay. Saya James Tan dari Sarawak. Orang Sarawak. Inilah pahlawan kita tadi ya. Saya Putri dari Perak. Orang Perak. Okay. Saya Azlan daripada Johor. Dari Johor. Okay. Orang kampung. Saya Suraya daripada Terengganu. Okay. Wah, cukup lah. Dan saya Hanif Mizwan. Dari Kelang. Okay. Memang semua adalah penari latar belakangnya. Betul. Bersama dengan Jabatan Kebudayaan. Betul. Penari. Maknanya diorang adalah artis budaya sepenuh masa. Okay. Maksudnya bukan tarian ini saja yang mereka kuasai? Bukan. Maknanya satu Malaysia punya tarian memang kami perlu kuasai. Wah. Okay. Siapa wakilnya yang kita nak tanyakan soalan? Okey. Soalan-soalan yang berkenaan. Soalan-soalan yang berkenaan jelah. Berapa lama masa diambil? Okey, boleh. Silakan. Okay. Berapa lama masa diambil untuk dua tarian ni tadi? Dua tarian ni kami ambil masa seminggu. Seminggulah untuk seminggu saja ya. Seminggu kita berbulan ya. Okey, tadi dari Sabah kan? Betul. Sabah di mana? Saya Sandakan. Sandakan. Yang ni sama. Sepitang. Depan sikit. Kita tahu kan Hari Malaysia kan disambut untuk di padang mereka Sabah. Betul. Untuk tahun ini. Jadi kalau misalnya kalau Hari Malaysia biasanya lah apa yang kalian kalau di Sabah tu menyambutnya macam bagaimana kalau di kawasan-kawasan betul. Tu? Kawasan-kawasan. Oh, orang Sabah bagi Sarawak. Sarawak bagi Sarawak. Kita pas Sarawak saja. Dulu. Pas kepada orang sebelah. Okay, biasanya kalau di masa cuti umum untuk Hari Malaysia ni, of course kali pasal cuti umum lah. Cuti umum tu memang keutama lah. Faham. Yang keduanya kita macam semangat untuk Hari Malaysia. Excited lah, rasa teruja lah ya. Kita mostly akan preparation tu tak ada apa-apa sangat. Mostly kita akan bersama dengan keluarga. Kalau kita yang terlibat dengan persembahan ke apa-apa pun sejak apa-apa jua jenis persembahan ke ataupun apa-apa, kita akan terlibat lah. Faham. Okey. Sarawak, Sabah. Betul. Dan negeri Semenanjung yang lain-lain. Semenanjung. Macam mana sebenarnya apabila mendapat cabaran? Siapa-siapa lah? Tolong pegang mic. Cabaran menarikan
lagu apa nah. Macam tadi kan tadi semua tak nak bergambar ya. Lan. Kita pilih orang Johor. Balan. Jangan malu orang Johor. Johor dari mana? Johor dari mana? Muar. Orang Muar. Okey. Kita sebelah aje wah. Okey. Apa cabarannya? Maksudnya belajar tarian Sabah dan Sarawak ni. Cabarannya lain lah air dia. Air? Maksudnya air dia daripada lengguk dia. Seni dia pun berbeza. Oh ya? Oh, maksudnya kalau Johor punya tarian tu lain. Betul. Seni airnya berbeza. Mungkin itu cabaran untuk kalian pula kan? Betul. Ini. Kalau cabaran bagi saya pula, saya nak belajar zapin daripada dia, saya agak kekok sikit. Walaupun saya boleh menari, tetapi nak mengikut gerak ataupun lengguk bentuk tubuh dia orang menari, saya agak ketinggalan. Okey, mana lagi susah? Mana lagi susah? Sebenarnya semua sama, susah. Semua susah. Semua susah. Itu sepatutnya jawapan saya. Tapi saya nak tanya koreografer kita. Encik Razib. Oh ya. Dia orang Batu Pahat. Ya. Okey, bila tahu ni? Tadi ada bisik-bisik. Ada. Geng Batu Pahat. Okey, silakan. Saya nak tanya, bila katakan penari-penari ni sebuah negeri-negeri, tapi kalau kita melihat mata kasar kita, saya tak tahulah, mungkin pandangan saya salah. Tarian Sabah dan Sarawak ni, dia punya gemalai dia. Betul dia. Dia terlalu macam, betul ke? Okey. Kebanyakan tarian-tarian daripada Borneo, Sabah dan Sarawak, dia mengambil unsur alam. So, daripada apa fauna macam burung, everything, apa semua. Sebab tu pergerakan-pergerakan dia orang lebih soft. Lebih tertib. So macam tu. Bukan kita nak kata semenanjung tu tidak tertib. Lah. Tapi ada juga macam semenanjung, macam tari-tari gamelan. Sama je. So tapi diorang punya pembawakan tu, yelah macam diorang biasa makan makanan diorang, kita biasa makan makanan kita. Okay. So bila kita makan makanan diorang pun kita akan rasa macam sedap. Tapi nak dapat sedap yang betul tu pun kita ambil makan masa yang lama. Betul. Ini makannya. Betul ke? Dia memang kena betul-betul lembut. Ya, betul. Tapi saya lebih tertarik kepada kostum mereka. Tadi yang Sarawak punya ni kan? Betul. Tradisinya yang ini. Tapi kenapa ada yang hijau berdua saja? Okey. Awak sangat cemburu. Dah ada. Yang lain purple. Kenapa yang berdua ni Sabah? Okey. Kalau ikutkan untuk tari daling-daling ni, dia bukan tarian yang berkumpulan. Tarian yang berpasangan. Okay. Macam saya cakap tadi, kalau konteks Melayu, dia joget lambak. Okay. Joget berpasangan. Itu sama juga dalam suku Kaum Sulut, dia memang akan berpasangan. Cuma kita jadikan dia berkumpulan. Ini kan kita dah jadikan dia berkumpulan, tapi kita highlight lah. Satu pasangan untuk menjadi dia, highlight dia. Yang depan lah. Tapi yang apa? Kita panggil apa ni? Mana? Kat atas kepala. Yang mahkota. Mahkota. Yang perempuan. Ya. Dia macam ada elemen macam dekat Kelantan tu sikit ya. Macam pemanis dahi Kelantan. Kan? Betul? Masing-masing negeri dia ada dia punya identiti, mahkota dia. Kalau Kelantan, dia lain. Kalau yang ini, dia semua seakan. Dia sebagai pemanis dahi. Macam kalau kita tengok, untuk headgear yang tarian dari Dali ni kan ada pecahan cermin, kaca yang kecil-kecil ni. Okey. Itu yang saya difahamkan. Cermin itu adalah pelindung bagi perempuan itu. Kadang-kadang dalam satu keramaian, upacara apa-apa, ada orang yang contoh macam mendengki-dengki untuk hantau ke apa, itu adalah untuk pantulan kepada... Maksudnya tapi, setiap perkara yang ada, setiap aspek semua ini ada maksudnya tersendiri. Ya, betul. Ada yang berkait rapat dengan apa yang... ada dalam dia orang punya apa adat resam mereka dan ada yang hanya untuk perhiasan saja. Okey. Tapi kalau dalam busana ni mana yang betul-betul memang mengikut? Kalau ikut kan dia memang yang betul lah. Betul mengikut. Cuma kadang-kadang ada hiasan macam contoh dilapik lidah apa lapik dada mereka ni kadang ada setengah orang yang diletak pecahan cermin tu juga. Okey. Tu yang saya cakap. Kalau ikut structure kostum memang exactly sama. Inilah cuma, dia. Cuma hiasan tu bergantung pada kreativiti masing-masing. Baik. Wow. Okey. Wow. Saya nak tanya pahlawan kita. Pahlawan. Siapa yang kekuatan nama tadi? Ya, James. James. Okey, James tadi yang awak gigit tu berat ke tak? Average dia punya berat tu 8 kilo. Takutnya. 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Kenapa pakai gigi?
Itu simbolik kepada kekuatan simbolik pahlawan dia, simbolik dia macam nak menunjukkan dia, adalah ketua. Betul, dia adalah pahlawan. Dia adalah orang sebagai penjaga rumah itu. 8 kilo. Tapi kalau kalau betul-betul lesung tu ada yang besar. 20 kilo. Itu pun boleh angkat juga. Ada. Saya ada satu lesung lagi yang kita pernah bawa tu, yang kita bawa tadi tu, itu yang ringan. Ada satu lagi lesung tu lagi berat. Adik, try lah. Yang mana 8 kilo? 8 kilo. Try. Bila lagi? Bila hari ini syah lah. Hari ini syah lah. James tunjuk dulu lah, James. Okay. Mana lesung? Tadi lesung tu. Dah bawa. Ada. Lesung ni dah buat simpan. Alah, dah simpan pula. Okay. Selamat. Okay. Saya memang okey je nak try tadi. Awak mata dah merah, babe. Baik. Okey, mungkin sebab ini hari Malaysia, 16 September. Kita satu Malaysia semula. Ya. Kita menyambutnya. Dan kalian menunjukkan tentang macam mana. Saya rasa teruja sebab saya ingat tadi, semua saya ingat adalah Sabah dan Sarawak. Tapi rupanya Johor, Perak. Awak tadi, Mia? Terengganu. Kan? Kita ada beberapa banyak masa lagi. Sebab diorang ni, setiap negeri ada dialek mereka. Seminit. Okey. Ucapan. Dulu. Awak kena ucapan lah. Ucapan. Terengganu? Pandai makan ikan tak? Ikan. Okey. Ini ucapan Hari Malaysia. Dalam dialek masing-masing. Lama dah tinggal Terengganu. Tadi boleh tak? Selamat Hari Malaysia. Okey. Jo. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh Malaysia. Malaysia lah. Okey, ini Perak. Tak. Tapi lebih ni 9 lah. Lebih ni 9. Okey, boleh. Selamat Hari. Selamat Hari Malaysia. Ya, okey. Bahasa Sarawak? Baik, bahasa Melayu Sarawak ke bahasa ibunda? Bahasa Melayu. Ibunda tu kami perlu translate ke? Kalau tak apa, saya pakai baju bahasa Melayu Sarawak. Okey, selamat Hari Sarawak untuk semua rakyat Malaysia. Okey. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Sabah. Weh, rakyat Sabah. Ya. Kita jaga kita. Selamat Hari Malaysia. Kau yang nak ucapkan selamat Hari Malaysia. Ini betul faham. Awak semua. Awak tengah stres ke tu? Saya tadi dah sama dengan Negeri Sembilan. Tapi dialog awak tak ada. Tak pernah. Selamat Hari Malaysia buat semua rakyat Malaysia. Okay. Inilah dia wajah-wajah Malaysia. Cik Razib wakil dari KL. Okey, KL eh? Kuala Lumpur. Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Ya, sama juga kepada kalian. Terima kasih kerana terus menghiburkan kami. Terima kasih. Lepas ni mungkin ada lagi persembahan-persembahan besar kan? Ada. Jangan lupa bawa lesung. Lepas saya 8 kilo, tak apa. Terima kasih banyak. Terus lock terus lesung.